Nah, begini ya teman-teman ya, cara membuat dudukannya. Ini nanti pintunya dipasang HPL dulu, setelah itu baru dipasang handle-nya. Memasang handle-nya ini dilem ya teman-teman ya. Nah, seperti ini caranya, cukup mudah ya. Jadi kita harus membuat malnya dulu. Apabila nanti akan memasang handle lagi, tidak perlu ribet lagi, tinggal memakai malnya langsung di trimmer. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, jadinya finishingnya.